Oke guys, sekarang saya mau kasih tips latihan sederhana tanpa menggunakan media atau alat apapun. Kalian bisa lakukan ini di mana aja, di ruang tamu, di teras, di mana aja, di tempat tidur pun bisa. Karena memang saya lakukan ini dari sewaktu saya masih atlet itu saya lakukan di tempat tidur biasanya. Jadi sebelum tidur malam dan bangun tidur pagi hari. Ini fungsinya sangat membantu menambah kekuatan dalam smash kalau kita atlet bulu tangkis. Dan untuk ibu-ibu juga, untuk semua kalangan usia, ini sangat bagus untuk menstabilkan besarnya perut kita. Jadi kalau yang gak mau buncit-buncit, ini bisa dilakukan setiap hari. Yang penting kita rutin sesuai kemampuan. Misalkan ada yang kuat cuma 10, ada yang kuat 15, sampai misalnya berapa, itu kita atur aja sesuai kemampuan, tapi kita bikin rutin. Jadi kalau misalnya kita bikin seminggu sekali, ya hasilnya juga nggak akan maksimal. Oke, nah ini dia. Bahu diangkat, tahan sini, turunnya pelan-pelan, jangan sampai nyentuh tempat tidur, naik lagi, turun lagi, jangan sampai nyentuh tempat tidur, naik lagi. Tapi posisi kaki ini lurus ya guys, gak bengkok gini, pastikan dia lurus, ini tuh lurus, kaki saya seperti ini lurus ya. Karena itu lebih berasa di perut. Kalau kita bengkok seperti ini, itu enggak ada pengaruh ke perut. Oke? Jadi latihannya enggak dapat kalau kita bengkok. Latihan yang dapat tuh lurus, tangan di samping, turun, enggak nyentuh, naik. Naiknya boleh cepat tapi turunnya lama. Turun, kalau bisa turunnya lambat seperti ini, naiknya juga lambat. Oke.